Kok sekarang aneh banget ya? Banyak banget hantu-hantu yang deketin kita. Mobil berhantu, sepeda berhantu, pocong, kuntilanak, semuanya lah. Pasti ada yang gak beres. Ri, lagi mikirin apa? Lagi mikirin aku ya? Huh? Ih, keker banget sih. Ada yang aneh nih Saputra. Kenapa kita bisa didatangin hantu-hantu? Iya juga ya, Rik. Kenapa kita aja yang didatangin hantu? Kita harus cari tahu Saputra. Ayo, Rik. Ngapain kita di sini, Rik? Kita lihat di sini. Apakah ada yang berhantu lagi? Iya, Rik. Ada anak kecil berjalan sendirian. Akan ku kasih sepeda berhantu. Itu suara apa ya? Oh, ternyata dari sepeda ini suaranya. Siapa yang punya ya? Aku mainin ah. Yuhu! Ri, si bocil. Dia lagi main sepeda. Ayo Ri, kita pinjam sepedanya. Mau jadi detektif. Boleh juga. Ayo. Oke. Stop. Pinjam bentar, Cil. Kita ada misi penting nih. Baru sebentar aku main. Bentar aja, Cil. Ri, ayo. Ayo, Ri. Oke. Pinjam, Cil. Aku kan baru sebentar. Hati-hati dong. Sorry, Ri. Sebenarnya kita cari apa sih, Ri? Nggak tahu. Ya, elah, keliling-keliling nggak jelas. Ya udah, kita istirahat dulu. Iya. Ri, jalan sendirinya, Ri. Masa sih bisa jalan sendiri? Saputra, jangan-jangan. Iya, Ri. Ayo, Ri, kita ikutin. Oke. Hut! Kenapa berjalan sendiri? Aku naik ah. Kenapa bisa jalan sendiri ya? Cil, kamu nggak tahu sebenarnya sepeda itu. Hah? Masa sih? Makanya bisa jalan sendiri.
Misi kita mencari siapa yang menggerakkan itu, bocil. Oh, kalau gitu aku ikut. Ayo, oke. Okay. Jompi. Kita nggak nemuin tanda-tandanya, Rik. Emang susah, Cil. Siapa sebenarnya mengeluarkan hantu-hantu itu dan mengganggu kita? Kalau aku lihat orangnya, Rik, aku giniin. Hiya, hiya, hiya. Emang kamu berani, Cil? Ah, bocil. Itu dia, Cil. Katanya pemberani. Itu beneran. Gak bisa, Cil, kamu nipu kita. No. Gak percaya, lihat dulu dong. Oh no. Mobil berhantu, datanglah. Aduh, ini ada mobil berhantu lagi. Pocong Pink itu naik mobil. Naik mobil berhantu, Cil. Balik. Mereka lari ketakutan. Dari tadi kita dikejar hantu terus. Ini yang aku bilang, Cil. Siapa sebenarnya menggerakkan hantu ini? Yang melakukan semua ini adalah dukun jahat. Tapi kalian tidak perlu takut, ada aku di sini. Dukun jahat? Sekarang kalian bertiga cepat pulang. Kita disuruh pulang, Ri. Ayo, kita pulang. Ayo. Kenapa kita disuruh pulang? Istirahat, biar gak capek. Hah? Hah? Siapa kamu? Aku dukun baik. Dukun baik? Wih, mau perang. Ayo kamu dukun jahat, berhenti kamu mengeluarkan hantu-hantu. Terserah aku dong. Oh, dukun jahat itu yang buat hantu-hantu. Ayo, kalahkan si jahat itu. Ayo. Kamu. Kau berani melawanku, kau mengganggu saja. Berarti sekarang nggak ada hantu-hantuan lagi, kita bebas. Akhirnya aku tahu siapa yang menakut-nakuti aku. Dan sekarang dia udah kalah. Makanya jangan jahat-jahat.